langsung dari Kakak Mardi. Beliau adalah Sekretaris BKKB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, waktu dan tempat kami berikan kepada Mama Margareta untuk memberikan sesuatu hal kepada ya anak dan mama-mama ya sekaligus ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Dalam kehidupan berkeluarga dan saling percaya dan saling setia gitu.
tetapi dan kami telah mendatangkan Bapak Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Timur di TTS tanggal 24 Maret tahun 2022. Itu terima kasih semua di Geser Nana. Itu kerja keras dari Pak Wardi dan semua pegawai BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sekarang mempunyai tugas berat yang mana kami akan menurunkan stunting. Stunting di NTT sangatlah tinggi. Untuk itu adalah kerja keras dari Pak Wardi. Bagaimana selain program pembangunan keluarga, program kependudukan dan keluarga berencana, menurunkan stunting adalah tugasnya Pak Wardi. Untuk itu kami mohon Ibu Ria dapat membantu Pak Wardi dalam tugas kesehariannya agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Pak Wardi dan Ibu Ria, dalam perjalanan berkeluarga tentunya pasti kita menemukan ombak dan gelombang. Tidak mudah, ya. Untuk itu ketika ada ombak dan gelombang apa saja, janganlah melihat kekurangan Wardi, janganlah melihat kekurangan Nyaria. Karena sebagai perempuan atau sebagai laki-laki atau sebagai manusia, tidak ada yang sempurna. Ketika kita masih pacaran, pasti yang indah-indah. Tetapi ketika sudah berkeluarga, akan nampak aslinya kita. Dan untuk itu, pasti akan langgeng bila kita saling percaya. Dan kami minta Ibu Ria, di mana Pak Wardi berada, di situ Ibu Ria berada. Ya, Papa Mama izinkan Ibu Ria untuk bersama-sama di Kupang. Karena Pak Wardi akan sehat kalau didukung oleh istri yang masaknya baik, menyiapkan makanan yang baik, melihat anak dan dua-duanya memelihara anak. Dan kami pesan, jangan ada dua balita di dalam keluarga. Maksudnya, jangan sampai anak masih 2 tahun, masih 3 tahun, Ibu Ria sudah hamil lagi. Itu yang menyebabkan bisa stunting. Ya, jadi itu pesan kami. Dan hal-hal kecil, tetapi itu sangat mendukung pekerjaannya Pak Wardi. Jangan sampai Pak Wardi menyampaikan di mana-mana, promosi ke mana-mana, tetapi di dalam keluarga sendiri tidak seperti itu. Jadi sekarang kami senang sekali, kami sangat bangga dengan kehadiran Bapak Ibu dan Pak Wardi ke Ibu Ria. Melihat semua yang datang ini adalah mendukung kalian dalam rumah tangga. Jangan kecewakan orang tua dan jangan kecewakan tua adat dan semua yang hadir di sini. Kami mohon Ibu Ria dan Pak Wardi menjadi keluarga hebat, orang tua hebat. Ya, mari kita tepuk tangan buat Pak Wardi dan Ibu Ria. Dan terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Salam.